Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita bersama-sama dengan kakak kita, Dewan Pembina Timur Indonesia Bersatu dan Dewan Pembina Jom Papua Indonesia, serta Dewan Pembina Rumah Nusantara Prabowo Gibran. Kiranya pertemuan sore hari ini membawa berkat, membawa semangat baru dalam proses perjuangan kita untuk Indonesia maju. Kanda, Pembina, mohon berikan sepatah dua kata dan motivasi untuk Timur Indonesia Bersatu, Jom Papua Indonesia, serta Rumah Nusantara Prabowo Gibran. Saya Ganjar Alwi sebagai pembina dari TNP Jom Papua Bersatu dan Rumah Nusantara mengucapkan terima kasih atas kedatangan kepercayaan teman-teman saudara-saudara saya dari Timur maupun yang dari sini untuk bersama-sama berjuang dalam rangka menjadikan Indonesia menjadi negara superpower di kemudian hari untuk kita tuju di Indonesia emas. Saya barusan diskusi dengan saudara-saudara ini bahwa kita ke depan wajib hukumnya memenangkan Gibran menjadi pemimpin Indonesia, menjadi wakil presiden, Bapak Prabowo Subianto. Kita wajib memenangkan beliau. Kenapa? Karena Indonesia kita ini terlalu besar untuk kita coba-coba dengan pemimpin yang menurut kita ada pemimpin yang jauh lebih baik untuk kita jadikan di 2024. Pertanyaan timbul, kenapa harus Gibran yang kita dorong dan kita bawa? Karena Gibran adalah satu-satunya calon dari yang ada ini yang tidak terkontaminasi dengan masalah-masalah masa lalu. Saya bilang begitu karena Indonesia ini sudah terlanjur selama ini ada hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi juga ada hal-hal yang belum dilakukan oleh Pak Jokowi. Untuk itu kita bersama-sama bersatu padu untuk memajukan Indonesia, menjadikan rakyat Indonesia sebagai rakyat yang makmur sesuai dengan, dan salah satunya sesuai dengan tatanan kita juga bahwa bumi, air, tambang dan sebagainya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran Indonesia, di mana pada posisi sekarang dunia ini sedang mengalami krisis energi. Untuk itu kita akan fokus di energi ke depan ini bersama-sama Gibran, dan kita bicara Gibran bukan hanya bicara 5 tahun ke depan, tapi kita bicara 15 tahun ke depan. TNP maupun Jom Papua maupun Rumah Nusantara bicara Gibran bukan bicara 5 tahun, tapi bicara 15 tahun. Untuk itu kita harus bersama-sama Gibran bahu-membahu membangun negara kita ini supaya masyarakat Indonesia ini menjadi lebih maju. Hal-hal yang sudah baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan diteruskan oleh Gibran, oleh Pak Prabowo, dan kita ada di dalam untuk bersama-sama memperbaiki yang belum dilaksanakan dan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan secara baik oleh Pak Jokowi.